Desa Ngargosari merupakan desa penyangga Kecamatan Kota Boyolali, Desa Kecamatan Ampel yang berbatasan dengan Kecamatan Boyolali, dan merupakan desa potensi untuk dikembangkan di berbagai sektor, baik itu penyangga sektor wisatanya Boyolali, sektor industri maupun sektor pertanian. Dengan SOTK baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sekarang kadus. Jadi terdiri dari 4 kadus. Kalau dulu dusun, kalau yang dulu waktu kami menjadi kadus bayan. Tapi untuk SOTK baru, Undang-Undang baru ini sekarang diganti dengan kadus. Jadi ada 4 kadus. Ada kadus 1. Kadus 1 terdiri dari Dukuh Ngargorejo, kemudian Tanjung Sari, kemudian Pucang, Dampit, Sidodadi. Kemudian ada kadus 2. Kadus 2 itu terdiri, ini Pak kadusnya Pak Lili Sjanarto. Kemudian untuk kadus 2, ini kadusnya Pak Tukiman. Ini terdiri dari Dukuh Ngargosari, Dukuh Ngrogoh, Dukuh Alas Malang, dan Dukuh sini, Dukuh Gudang. Ini kadus 2. Kemudian ada kadus 3, kadusnya Pak Kadus Sunardi itu ada Gading, kemudian Ngeneng, Dukuh. Kemudian kadus 4 adalah kadusnya Pak Sunaryo. Ini ada Dukuh Gumerjo, Dukuh Tegasari, Dukuh Kelopo Rabe, Dukuh Jamben, Dukuh Ngasem. Kalau kemarin mengatakan Ngargosari itu antara lonjuran dunduran, ada batasan kali PP. Kalau dari tahun 2017 ini sudah dibentang dengan adanya jalan tol Solo Semarang itu, Ngargosari sudah pecah. Artinya pecah wilayah itu ada lor jurang, dun jurang, etan tol, kulon tol. Ini tahun akhir ini sudah sampai ini di tahun ekonomi. Jadi saya sudah bikin BUMDES, kemudian UMKM yang sejumlah 22 kelompok baik kecil menengah. Mana Ngargosari bisa maju, mandiri, sejahtera, bermartabat, tidak meninggalkan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda Desa Ngargosari. Untuk Desa Ngargosari yang dibawa di bawah kepemudaan ini memiliki beberapa kelompok, memiliki beberapa komunitas, antara lain yaitu yang di bidang dalam kepemudaan atau olahraga ada bola voli. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari teman-teman bola voli adalah mengikuti kegiatan-kegiatan turnamen di wilayah ataupun di luar Ngargosari. Dan kebetulan tim kami yang ada di Desa Ngargosari kemarin juga sudah pernah mengadakan kegiatan turnamen yang juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan yang lainnya yaitu adapun kegiatan komunitas. Komunitas diantaranya di Desa Ngargosari ini adalah komunitas motor, ada yang disebut komunitas trail, yaitu kostrat, di mana anggota daripada kostrat ini adalah semua pemuda, semua warga Desa Ngargosari yang berkenan untuk bergabung dengan komunitas ini, dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga untuk menyalurkan hobinya dengan tujuan kita dapat meningkatkan keakraban kita. Dan juga ada komunitas motor klasik di mana tergabung dari beberapa pemotor-pemotor klasik di Desa Ngargosari ini yang setiap kegiatan yang disebut dengan touring, kita sudah mengikuti beberapa touring di mana touring itu juga untuk kegiatan
seduluran ataupun kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi juga, dan juga agar pemuda untuk tidak terkena dampak daripada globalisasi yang sudah merajalela ini, yaitu dengan adanya narkoba, drugs, dan pergaulan bebas. Inilah mengapa klasik ini kita adakan, klasik motor klasik ini kita adakan adalah dengan tujuan demikian. Kami semua sebagai pemuda dan kami siap untuk membantu kegiatan di Desa Ngargosari. Semangat pemuda Ngargosari, salam pemuda Ngargosari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin manis. Harapan Ibu untuk kedepannya kepada pemerintah gimana, Bu? Ini pinjaman modal. Enggak nganai, enggak bungani. Terus apa? Kedepannya harus berjalan lancar. Harapan Ibu pada pemerintah desa kedepannya? Ya, minta diperhatikan supaya bisa maju. Diperhatikan dari segi apa, Bu? Ya, segi apa ya, Dek? Mungkin ada peminjaman modal atau apa gitu? Ya, kalau bisa, anu dikasih, dikasih modal. Kami, ini dipasarkan kemana aja, Bu? Ke Boyolali, terus pinggir, terus Klaten ya ada yang ambil. Jadi harapan Bapak kepada pemerintah desa kedepannya seperti apa, Pak? Ya, harapan kami sebagai UMKM atau industri kecil di kampung-kampung ya, Mas ya. Pemerintah desa harus memperhatikan semua yang industri-industri kecil yang ada di Ngargosari ini ya, Mas ya. Terus harapannya lagi agar bisa naik seperti punya PIRT atau izin-izin lainnya, itu kan pemerintah desa harus memberi tahu pada PIRT-PIRT pengusaha-pengusaha tersebut gitu loh, Mas. Selain itu, Pak? Selain itu
kalau misalkan ada bantuan-bantuan seperti alat-alat gitu kan, supaya disalurkan ke pemilik usaha-usaha kecil tersebut gitu. Dari pemerintah atau dari desa itu harusnya apa ya, memperhatikan, oh iya ada peternak itu bagaimana, ada bantuan atau dorongan atau istilahnya peternak-peternak itu biar maju, tidak ketinggalan yang sudah sukses itu, maksudnya itu caranya bagaimana, baik dari pemerintah desa maupun dari PT-PT yang mengelola, itu harapan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GCC. Yes. Perkenalkan, kami dari komunitas GCC di bawah Desa Ngargosari, di bawah Karang Taruna Desa Ngargosari. Di sini GCC itu adalah sebuah komunitas Gardu Classic Club, Gardu Classic Community. Di mana GCC ini adalah sebuah komunitas sebagai wadah tempat untuk teman-teman yang misalnya suka pada motor klasik, silahkan gabung ke GCC. Di sini GCC kita menyayangi visi misi, yaitu satu, solidaritas sama batas. Jadi buat teman-teman yang misalnya walaupun motornya nggak klasik, silahkan datang ke sini, karena kita adalah motonya pas seduluran selawase. Jadi motor dari GCC atau tujuan dari GCC itu, kita ingin menyatukan teman-teman yang ada di Desa Ngargosari yang misalnya ada hobi yang sama dengan motor klasik, silahkan gabung ke GCC. Kita terbuka untuk teman-teman di Desa Ngargosari. Untuk perkenalan dari teman-teman GCC, dari anggota GCC, perkenalkan, nama saya adalah Eri Rudianto. Yang ini teman saya adalah Mbak Nurgi. Yang di ini adalah Mas Reni Setiawan. Di belakang ada Mas Dika. Sebelah kirinya ada Mas Wianto. Di sebelah kirinya ada Mas Fajar. Dan paling utara ini, paling timur ini adalah Mas Lili. Ini adalah ketua dari GCC. Oh, untuk harapan kami, untuk pemerintahan Desa Ngargosari, kami harapkan semoga pemerintahan Desa Ngargosari bisa tambah lebih maju, bisa membawa Desa Ngargosari menjadi desa yang lebih maju, modern, dan bisa menciptakan kesejahteraan pada warga-warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GCC. Yes. Berani muda, bebas narkoba. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat olahraga. Perkenalkan, di sini kami dari salah satu komunitas di Desa Ngargosari yang tergabung dalam sebuah komunitas trail, yang dimana ini salah satu kegiatan kepemudaan Desa Ngargosari dalam bidang olahraga. Komunitas trail ini terbentuk dengan rasa, dengan tujuan yang sama, yaitu mempererat tali silaturahmi, mempererat seduluran dalam bidang olahraga. Komunitas trail ini merupakan salah satu komunitas yang ada di Desa Ngargosari, yang dimana komunitas ini siap untuk membantu, untuk menghantarkan Desa Ngargosari, untuk mendukung kegiatan pemuda yang ada di Desa Ngargosari. Komunitas ini tergabung dari beberapa teman-teman yang ada di Desa Ngargosari.
anggotanya adalah semua masyarakat Desa Ngadosari yang tergabung dalam komunitas ini. Kita perkenalkan, yang pertama adalah teman kita, yaitu Mas Agus. Ini salah satu leader kita juga untuk komunitas trail ini. Kemudian juga di sebelah kanan adalah Mas Joni. Ini juga leader kita untuk kegiatan-kegiatan trail. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Mas Irfan, juga sangat istimewa, leader kita juga. Dan kebetulan juga untuk teman-teman yang ada di komunitas ini, tidak hanya ini, masih banyak lagi. Karena pada saat ini, kegiatan ini baru teman-teman yang bisa mengadakan kegiatan ini. Kemudian harapan kami sebagai komunitas-komunitas trail untuk pemerintah Desa Ngadosari nanti, semoga yang pertama kita dapat diperhatikan, kemudian kita juga didukung baik material, baik kebutuhan-kebutuhan, dan juga kegiatan yang bersifat untuk kepemudaan. Dan kami siap untuk komunitas trail Desa Ngadosari, yaitu bernama Kostrat ini, untuk mendukung kegiatan Ngadosari. Kami siap kapanpun untuk dibutuhkan sebagai bentuk-bentuk yang dapat mendukung kegiatan Desa Ngadosari, baik itu sosial, baik itu kegiatan-kegiatan yang lain, kami siap. Untuk itu kami berharap, majulah Desa Ngadosari, majulah pemuda Desa Ngadosari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam komunitas trail Ngadosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.